Wabarakatuh, sahabat petani dimanapun berada. Hari ini edisi berjalan-jalan kita melihat buah jeruk karena sudah berapa bulan tidak kita lihat, dan sekarang kita melihat rupanya buahnya sudah begitu banyak. Namun belum bisa dipanen karena ini buahnya masih kecil. Kemungkinan satu bulan lagi kita akan memanen, sahabat. Saya sahabat sudah satu bulan tidak kita pantau, rumputnya pun sudah banyak, sudah semak. Sekali kita pantau rupanya buahnya sangat banyak, dan di sini untung kita sudah memasang penopong, kalau tidak dia akan patah-patah, sahabat. Nah, macam seperti ini pohonnya sudah melengkung untuk menahan bebannya begitu berat. Nanti kita beri penopong di sini, sahabat. Nah, seperti ini sudah selesai kita beri penopong buahnya, alhamdulillah. Cuman ini masih kecil ya, sahabat. Mungkin satu bulan lagi baru kita panen. Alhamdulillah, buahnya keliling semua merata. Tinggi jeruk ini sekitaran 2 meter ya, sahabat. Nah, ini buahnya sangat lebat. Kita hanya tinggal menunggu mau panen. Sekitaran satu bulan lagi kita sudah panen raya ya, sahabat. Nah, ini dia. Ini lokasinya di daerah Selakau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sahabat. Kalbar. Nah, tepatnya di Kabupaten Sambas. Alhamdulillah buahnya lebat. Jika sahabat berjalan-jalan di daerah Kabupaten Sambas, pastinya melihat kebun jeruk yang seperti ini. Usia jeruk saya ini kurang lebih 2 tahun, namun buahnya sudah banyak, sudah lebat. Nah, ini ada yang sudah masak satu, sahabat. Sudah matang. Nah, sahabat, buahnya merata, hampir setiap pohonnya sama. Dan insya Allah, semoga nanti kita dapat panen raya. Rumputnya sudah semak, sahabat. Belum kita bersihkan, nanti kita semprot. Wah, ini pohonnya yang tinggi. Senang rasanya, sahabat, melihat jeruk buahnya yang banyak begini. Kita hanya tinggal menunggu masa panen, sahabat. Alhamdulillah. Dan ini hasil pupuk dari pupuk organik ya, sahabat. Kita hanya menambahkan sedikit saja mutiara, yaitu 16 16 16, tidak seberapa banyak, namun kita perbanyak organiknya ya, sahabat. Dan untuk perawatannya kita jangan lupa fungisidanya ya, apa saja boleh, tentunya insektisida yang bisa untuk mengusir ulat dan lalat buah. Kalau saya biasanya menggunakan Dangke, saya seling juga dengan Alika. Kalau fungisidanya saya menggunakan Skor, sahabat. Sayang kita tidak ada contohnya, cuman ingat saja Skor fungisida. Nah, inilah penampakan jeruk saya, sahabat. Jika ingin melihat video selengkapnya, ada di video saya yang telah lalu. Saya ada mengupload beberapa video yang sudah lewat. Cari saja di beranda saya. Atau mau tanya-tanya, boleh komen di bawah ya, sahabat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Share juga ya, sahabat. Oke. Saya akhiri dulu video ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.